Banyak ragamnya masalah tak jadi. Kara jo menyimpang jo kasus korupsi. Marusak nagari mempakaio diri. Media investigasi siap mengkritisi. Marusak nagari mempakaio diri. Media investigasi siap mengkritisi. Baik, salam investigasi channel TV Sport. Pemirsa investigasi channel Sport, pada kesempatan sore hari ini kami sudah berada di Stadion Imam Bonjol Kota Padang. Saat ini kami akan meliput secara eksklusif pertandingan pembukaan Evening Semi-Reminial, pembukaan kompetisi Liga Asdor PSSI Kota Padang. Dan saat ini kami akan meliput secara eksklusif dan kita akan melihat bagaimana keseruan pertandingan kompetisi Liga Asdor PSSI Kota Padang yang saat ini sebentar lagi sama-sama kita saksikan. Dan jangan lupa berikan komentar Anda di bawah kolom yang telah kami sediakan. Jangan lupa tekan tombol subscribe Investigasi Channel hanya di Investigasi Channel. Ikutin penelusuran kami hanya di Investigasi Channel TV Sport. Investigasi Channel, kalau tadi kita sudah meliput bagaimana kemeriahan pembukaan kompetisi Liga Asdor PSSI Kota Padang yang keempat kalinya. Dan kita saat ini sudah bersama Ketua Asdor PSSI Kota Padang, Bapak Mas Dijalai. Dan kita ingin ngobrol lah bagaimana kedepannya setelah melalui begitu panjang kompetisi ini sudah bergulir empat kali. Dan ini adalah musim keempat. Dan kita berharap kompetisi juga tetap konsisten dilakukan oleh PSSI Kota Padang. Dan kita ingin ngobrol lah dengan beliau. Artinya untuk menjaga konsistensi kompetisi yang akan berjalan dan kesinambungan apa yang bisa beliau sampaikan. Oke, kita langsung saja kita ngobrol dengan Bapak Mas Dijalai. Pak Aye, selamat sore Pak Mas Dijalai. Bisa saya. Investigasi Herman Bitar. Oke, terima kasih Pak Aye. Kalau tadi kita ya, tadi kita sudah melihat ya bagaimana pembukaan kompetisi Liga Asdor Kota Padang yang begitu sangat meriah. Ya, di oleh Wali Kota Padang yang diwakili oleh Sekda, begitu pun masyarakat, tokoh sepak bola Sumatera Barat, ada Peri dan seluruh stakeholder yang memberikan dukungan penuh terhadap cabur sepak olahraga sepak bola PSSI ini apa sih yang menjadi menjaga konsistensi agar kompetisi ini tetap berjalan setiap tahun. Jadi mantap rasa bangga ya, dari Ketua Asport Pengurus PSSI Kota Padang kompetisi yang sudah lama tidak bergulir ya. Kan 15 tahun lebih ya. Iya benar. 15 tahun lebih tidak bergulir, akhirnya di era kepengurusan yang sekarang Asport PSSI Kota Padang beserta Exponya dan dukungan dari insan sepak bola Kota Padang, kemudian dari mantan-mantan pemain, pelatih, berharap agar ini bergulir dan kita sudah menjalankan sampai mana
Ali. Ali dan alhamdulillah semuanya jalan lancar dan mulus. Dan kita juga apresiasi kepada pemerintah Kota Padang, DMTAPD, Wali Kota Padang, Dispora yang selalu mengapresiasi kegiatan ini. Dan tujuannya banyak multi effect ya dari kegiatan ini. Pemain-pemain bisa mendapat jam terbang, kompetisi itu bagaimana sebenarnya. Kemudian pelatih, wasit, kan, penonton, UMKM, UKM kita bergerak semuanya. Dan sedikit bisa mengurangi tawuran dan narkoba kegiatan seperti ini. Jadi kita minta kegiatan-kegiatan seperti ini terus kita komodir dan terus kita dukung. Bagaimana kedepannya kompetisi bisa berjalan. Dan alhamdulillah sekarang sudah ada divisi 2, divisi 1 dan divisi 2. Kita berharap lagi kedepannya agar kualitas, kalau selama ini kuantitasnya cukup banyak, kita ke depan mengandalkan kualitasnya lagi. Dan Askot akan selalu terus mencoba bagaimana ini bisa berjalan tiap tahun. Dan kepada semua tim, kepada semua pelatih agar ini kita jaga. Jangan terjadi ada kerusuhan, jangan terjadi ada keributan. Dan kita berharap itu sangat tabu. Dan alhamdulillah tiga putaran dari 2020 dan sekarang 2023, alhamdulillah tidak ada kejadian-kejadian yang bisa menghentikan kegiatan. Bahkan di zaman COVID kita tetap melaksanakan kegiatan ini. Apa ya? Kita tahu ya, tahun ini Porprov akan digelar. Ya, artinya kompetisi ini kan akan menjadi cikal bakal untuk membuat skut terbaik. Kalau tadi kita tahu sendiri bahwa sekarang udah hampir 15 tahun ataupun 20 tahun kontingen sepak bola sepak Kota Padang ini bisa. Artinya untuk merealisasikan target tersebut, apakah sudah dibentuk tim bayangan untuk tim persiapan kali? Kemarin kita sudah berbincang-bincang dengan Esko PSI Kota Padang, kemudian dengan beberapa pelatih, masukan dari beberapa narasumber. Insyaallah manajemen tim Porprov akan segera kita SK-kan. Dan gambar yang sudah ada, tinggal nanti saya akan mengumpulkan mereka-mereka, menyatukan persepsi di antara mereka ini sebelum SK dikeluarkan. Dan gambarnya sudah ada. Mudah-mudahan dalam waktu dekat minggu depan ya, kita akan coba meng-SK-kan manajemen tim Porprov dengan tujuan agar tahun ini Porprov yang diadakan di Kota Padang dengan Padang Panjang sepak bola bisa menghasilkan medali emas yang dari tahun 97 luar biasa. Dari tahun 97 tidak menghasilkan emas ya. Dan tadi saya juga sempat sampaikan kepada Sekda bahwa ini Padang sebagai kota provinsi tidak mempunyai lapangan sepak bola yang representatif yang bisa untuk menggelar liga sepak bola nasional, turnamen-turnamen liga nasional. Ada kan, siap sekali kan. Dan kita coba sampaikan itu agar DUD-nya segera dibuat, karena kan kita sudah punya tanah. Betul. Di komplek pemerintahan air pecahnya kan. Kita akan segera buatkan DUD-nya sehingga Padang punya stadion tersendiri nanti. Mengenai Porprov, insyaallah lah kalau pemain sudah ada, talent scouting dari 3 kali kegiatan kita adakan ini, kita sudah nampak gambaran. Iya benar. Siapa pelatihnya, siapa pemainnya kan sudah ya, sudah kelihatan itu. Herman sendiri saya yakin tuh sudah pasti tinggal namanya. Kalaupun saya merekomendasikan, yang lain merekomendasikan ya, pasti itu juga orangnya ya. Kita sudah lihat itu. Dan kepada semua pemain ya, mari kita dukung ini. Siapapun nanti yang akan jadi pelatih, yang akan manajemen Porprov ini, kita dukung bersama-sama. Nah, yang main ini kan anak-anak kita yang di Liga Sport. Yang berprestasi tentu akan dipanggil. Target emas ya? Target emas. Target emas. Insyaallah ya. Insyaallah. Target emas. Dengan pemain yang ada, dengan kompetisi yang sudah kita buat ya. Sayang sekali kalau kita tidak mendapatkan medali emas. Dan mudah-mudahan ya. Dengan kesatuan, persatuan dan program-program yang dibuat nanti oleh tim pelatih Ustadz Jenanya, emas itu harga mati. Optimis ya? Optimis. Oke, Pak Ye. Terima kasih, Pak Ye, atas bincang-bincangnya di investigasinya. Baik, demikianlah obrolan kami dengan Ketua PSS Kota Padang, Bapak Masih Jalai. Dan beliau dengan kompetisi ini, beliau berharap agar kiranya kontingen sepak bola Kota Padang mampu berprestasi di ajang Porprov pada tahun ini. Dari kami, dari lapangan Stadion Imam Bonjol Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat, kami melaporkan secara eksklusif pembukaan Liga Askot PSS Kota Padang 2023. Dari sini saya Herman Jeta dan kameramen Adu Pratia mengucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa di lain kesempatan. Bye-bye.